pagi Jumaat 24 Julai 1964 dengan Lieutenant P.K. Nater sebagai pegawai memerintah. CO, Lieutenant RMN VR Silva Raju sebagai pegawai laksana SO dan Midshipman Musa Jabar sebagai pegawai navigasi NO. KD Seri Selangor berlepas meninggalkan Ruthenia Jetty RJ Woodland untuk standoff di Teluk Air Basin TAB sebelum keluar meronda. Semasa bertambat di TAB, seorang midshipman dari HMS Bulwark, kapal induk aircraft carrier yang sedang berlabuh di pangkalan Royal Navy, Sembawang, tiba untuk menyertai dan mengutip sedikit sebanyak pengalaman meronda bersama KD Seri Selangor. Lewat petang itu, Seri Selangor melepaskan tambatan Letgo Online di TAB untuk memulakan rondaan dalam kawasan yang sudah ditetapkan antara Beduk dan Raffles Lighthouse. 1959 hours 24 Julai 1964. Lieutenant Silva Raju yang bertugas sebagai pegawai awasan Officer of the Watch OOW awasan petang Last Dock Watch 6 petang hingga 7.59 malam menyerahkan tugas kepada pegawai awasan pertama OOW First Watch Coxswain POSM Khalid Sulung yang dijadualkan bertugas dari jam 8 malam hingga 11.59 malam. Midshipman Bull RN yang menumpang KD Seri Selangor untuk mencari pengalaman diletakkan di bawah awasan yang sama. Tidak lama selepas memulakan tugas radar plotter di Chart House, ODRP Jamilan melaporkan kepada OOW tentang dua buah darknet contact, objek yang sama turut dikesan dengan teropong binocular oleh quartermaster yang bertugas di Open Bridge. Setelah dihampiri, ternyata objek tersebut hanyalah dua buah boat kecil Butter Traders yang menggunakan layar dengan arahan pegawai memerintah. Kapal layar tersebut ditahan, ditambat sebelah kanan belakang starboard quarter Seri Selangor untuk diserahkan kepada polis marine. Sedang KD Seri Selangor memperkemas ikatan kapal layar, pandangan ODRP Jamilan tertumpu kepada skrin radar di mana terdapat sebuah kontak sedang bergerak pantas dari arah kawasan perairan Indonesia menuju ke arah kanan starboard Seri Selangor. Jamilan segera memaklumkan kepada OOW dan CU yang masih berada di bridge. Belum sempat perintah stesen bertindak, action stesen dikeluarkan. Bot laju assault boat tersebut sudah pun berada di sebelah starboard kuarter Seri Selangor, berhampiran dengan dua buah kapal layar yang sedang cuba ditunda. Dari starboard quarter, boat tersebut bergerak pantas ke buritan stern sebelah kiri belakang port quarter, sebelah kiri tengah port beam, sebelah kiri hadapan port bow dan pancung ke kanan untuk kembali menghampiri kapal layar di starboard quarter. Oleh kerana malam itu bulan purnama, 14 Rabiul Awal 1384, maka tidaklah sukar untuk anak-anak kapal yang berada di geladak atas upper deck dan anjungan bridge untuk mengenal pasti identiti 5 orang lelaki yang berada di dalam boat. Ternyata mereka bukanlah pedagang Butter Traders yang sering berulang-alik dari kepulauan Indonesia dan Singapura. Dari pakaian seragam yang mereka pakai dan senjata otomatik yang dipegang, ternyata mereka adalah musuh yang harus ditangani dengan teliti. Menyedari ancaman yang sedang dihadapi, Lieutenant Nater CO memerintahkan POSM Khalid Sulung untuk turun ke geladak dan mengarahkan mereka yang berada dalam boat supaya menyerah diri. Sebaik sahaja mendapat perintah, tanpa berlengah, beliau terus mencapai brand gun yang sedia tertenggek di port flag deck dan masih tersarung rapi dalam ikatan kain canvas. Dengan bantuan quartermaster, tali sarung brand gun dipotong menggunakan pisau klasik Seaman Knife. Dengan memegang erat brand gun di tangan, beliau melompat turun dari flat deck sebelah port ke atas platform pintu masuk ke engine room sebelum melompat ke atas boat deck. Setelah berada di boat deck, barulah beliau sedari bahawa senjata di tangannya tidak berpeluru. Beliau menjerit meminta leading rating radio general LRRG Kueh yang pada masa itu sudah berada di flat deck supaya mencampakkan peluru magazine. Setelah bercantum magazin dan senjata, beliau merapat ke port quarter guard rail untuk menyampaikan arahan CO supaya mereka berlima yang berada dalam port menyerah diri. Arahan itu dijawab oleh mereka dengan memperkenalkan diri
sebagai anggota KKO, Korps Komando Operasi Indonesia. Selain tidak menghiraukan arahan, mereka terus menunjukkan sikap "We don't give a damn" dengan bertindak mengulangi ritual sebelumnya. Mengelilingi Sri Selangor untuk kali kedua, POSM Khalid Sulong yang mengekori pergerakan bot KKO dari atas geladak mendongakkan kepala ke bridge meminta kebenaran dari pegawai memerintah. "Permission to open fire, sir." Tapi pegawai memerintah tidak membenarkan. Berdetak di hati beliau sekiranya anggota-anggota KKO tersebut yang berada antara 20 hingga 30 ela dari kapal bertindak membalim bom tangan ke atas geladak, bukan sahaja dia dan kru lain akan terkorban, tapi besar kemungkinan berlakunya kebakaran kerana di atas geladak buritan kapal terdapat 4 buah jerikan minyak petrol. LRRG Kueh pula terfikir sekiranya anggota KKO tersebut nekat merapat dan memanjat tangga yang terletak di buritan sebelah kanan kapal, dan dengan senjata mereka yang jauh lebih moden dari senjata ringan era dinosaur yang dimiliki Sri Selangor, rifle MK3 dan Sterling submachine gun, anggota KKO tersebut boleh menawan atau membunuh semua anak kapal dan membawa Sri Selangor ke perairan Indonesia atau meletupkannya di perairan Malaysia Selat Singapura. Tanpa menunjukkan rasa takut atau gentar, anggota KKO tersebut terus membuat pusingan mengelilingi KD Sri Selangor untuk kali ketiga. Tindakan provokasi berterusan oleh mereka sesungguhnya mencabar kesabaran. Justeru apabila bot itu berhenti dan berlega di antara port beam, port bow, pegawai memerintah mengeluarkan arahan yang mengundang tindak balas spontan dari pihak musuh. Dekat 60-an dalam keadaan boarding atau action station, tugas mengendali lampu searchlight diberikan kepada electrical mechanic. Setelah mendapat perintah switch on searchlight, maka aberrating electrical mechanic Abdul Samad pun memetik switch lampu Aldis lalu menghalakan suluhan ke atas bot KKO. Mungkin kerana silau atau mungkin kerana rasa terancam, suluhan lampu Aldis disambut dengan tembakan senjata automatik oleh KKO Indonesia dengan tumpuan utama diarahkan kepada lampu. Sebutir peluru tepat mengenai bawah dagu ABIM Abdul Samad M964 dan keluar di belakang sebelah atas kepala, membuatkan dia rebah serta merta dan menimpa LRRG Kueh yang berada di belakang. POSM Khalid Sulong yang berdiri di geladak atas port beam terus membalas tembakan ke arah bot KKO. LRRG Kueh yang berada di flat deck segera merentak brengkan yang tertenggek di atas mounting sebelah starboard. Dalam kekalutan untuk membawa senjata ke sebelah port, dia tergelincir lalu terjatuh. Apabila terpijak tumpukan darah ataupun terlanggar jasad ABIM Abdul Samad yang terbaring di atas flat deck. Walau bagaimanapun, dia lantas bangun untuk turut melepaskan tembakan ke sasaran. Serangan balas dari 2 buah brain gun KD Sri Selangor melumpuhkan musuh. Peluru yang mengenai anggota KKO, enjin sangkut, dinding dan lantai keluli membuatkan bot KKO kehilangan kuasa dan dimasuki air laut. Namun, bot tersebut masih boleh bergerak dengan perlahan untuk berlindung di bawah port bow Sri Selangor dan selamat dari tembakan seterusnya. Khawatir sekiranya anggota KKO yang tercedera tapi masih hidup akan bertindak meletakkan bahan letupan di bawah bow kapal, POSM Khalid Sulong yang berada berhampiran port life raft ataupun rakit penyelamat menjerit sekuat hati ke arah bridge meminta CO melanggar bot. Sepanjang kejadian, enjin throttle Sri Selangor dalam keadaan neutral idle. Namun tidak seorang pun yang menghiraukan permintaan Khalid Sulong. Setelah bot KKO hilang ditelan laut atau kegelapan malam, bantuan kecemasan diberikan kepada mereka yang tercedera. ABIM Abdul Samad yang terbaring di flat deck tak dapat diselamatkan lagi kerana sudah pun menghembuskan nafas terakhir. Antara mereka yang tercedera ialah LRRG Kueh yang terkena serpihan peluru di peha. Sebelah kanan, Midshipman Musa Jabar yang berada di chart house cedera apabila peluru yang melantun terperosok di bawah collarbone. Setelah dikeluarkan peluru tersebut, beliau simpan sebagai kenangan. Midshipman Bull RN yang berada di bridge dan menyertai KD Selangor beberapa jam sebelum insiden itu turut tercedera. Malah kecederaan yang menimpa beliau lebih serius dari kecederaan Midshipman Musa Jabar.
dan LRR Jikwe. Peha beliau ditembusi peluru tapi mujurlah tidak mengenai tulang peha. Darah yang keluar tanpa henti memaksa ahli pertolongan cemas. Abos Siva menutup lubang luka dengan menyumbatkan kain ke depan dan ke belakang peha untuk menghentikan pendarahan. Setelah keadaan reda dan kapal layar yang cuba ditunda hilang begitu saja, Kedi Sri Selangor menghantar isyarat signal ke pusat kawalan Komsen di Kranji dengan box engine full ahead dan kelajuan 18 knot. Kedi Sri Selangor selamat sampai di Telut Air Basin lewat tengah malam itu. Jenazah Abdul Samad dibawa dengan ambulans ke British Military Hospital, Alexandra Hospital untuk postmortem dan mereka yang cedera untuk menerima rawatan. Peristiwa ini berakhir dengan sebuah boat call Komando Operasi Indonesia karam dan 5 orang komandonya yang lengkap dengan senjata api jenis automatik telah terbunuh ditembak oleh anggota KD Sri Selangor yang mengawal perairan Malaysia. Sekian.